Kedatangan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian disambut oleh para anggota Kodim 0816 dan Polresta Sidoarjo. Setelah melakukan pertemuan, keduanya menuju Masjid As-Siddiq untuk melakukan sholat jamaah. Dalam sholat jamaah tersebut, terlihat Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Saifuddin, serta ulama Kiai Haji Ali Masyuri. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen Pol Muhammad Iqbal mengatakan, kedatangan Panglima TNI dan Kapolri dalam rangka safari Ramadan di Armada 2. Rangkaian safari kedua jenderal ini untuk menyapa prajurit TNI dan Polri untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Kunjungan safari Ramadan ya ke di lingkungan Jawa Timur kemarin dalam rangkaian di Armada 2. Safari Ramadan Panglima TNI dan Kapolri gitu ya. Nah, terus menyempatkan diri untuk menyapa anak-anak beliau itu prajurit TNI dan anggota Polri. Ya, untuk semangat memberikan pelayanan terbaik, pengabdian terbaik kepada masyarakat sesuai dengan tupoksi masing-masing TNI dan Polri. Saya kira itu ya. Terkait dengan tahanan yang lapas apa lagi di lapas Tendan? Lapas mana? Yang di Palembang itu. Oh, itu. Ya, itu. Yes, dikejar. Gitu ya. Nanti siapa yang bermasalah, siapa yang ada yang tidak disiplin pasti akan diproses sesuai mekanisme. Ya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Muhammad Ramadan, Tribrata TV, salam Tribrata.